Nah, siapa di antara teman-teman yang menyukai Pokemon? Bagi kalian yang penyuka Pokemon, tentu tahu dong, di akhir tahun 2019 ini, Game Freak, yaitu pembuat game Pokemon, merilis game terbaru dari Pokemon, yaitu Pokemon Sword and Pokemon Shield. Nah, halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Kak, coba ceritain dong, apa sih game Pokemon Sword and Shield ini? Seperti kalian tadi bilang, Pokemon Sword and Shield ini dibuat sama si Game Freak ya. Dan dipublish sama si Pokemon Company dan Nintendo di Nintendo Switch. Nah, game ini ada dua versi. Kenapa ada dua versi? Karena setiap versinya ini punya Pokemon legendaris yang berbeda. Itu salah satu perbedaannya ya. Punya Pokemon legendaris yang berbeda. Yang ini Zacian, yang untuk Pokemon Shield, yang Pokemon Sword. Untuk yang Pokemon Shield dia Zamazenta. Jadi beda Pokemon legendaris yang bisa kalian dapat di sini. Kalau untuk yang starternya sama, untuk monster starternya sama. Nah teman-teman. Terus yang perbedaan kedua. Dia ada beberapa jenis monster yang berbeda di tiap versinya. Nah, mungkin Kak Kevin bisa bantu jelasin nih beda-bedanya monsternya, salah satunya apa aja gitu. Kalau Pokemon Sword sih beberapa ada si Perfect D, itu dia eksklusif di Pokemon Sword. Soal lagi yang baru itu namanya Surface D. Dia mirip Perfect D tapi bedanya dia pakai perisai, apa pedang kayak apa ya? Lens itu apa? Tombak. Oh iya. Terus ada lagi, kalau di Pokemon Sword ada si Tirantar, terus ada Sebley yang matanya itu, matanya durian. Sebley. Terus di itu apa Pokemon Sword sama Pokemon Shield juga gym leader beda. Gym leader beda. Lawannya beda. Kalau Pokemon Sword lawannya si itu Bea namanya. Dia pakai Pokemon fighting semua. Jadi selain ada Pokemon eksklusif di masing-masing versi, juga ada gym leader eksklusif ya kak ya? Iya. Maksudnya si kalau yang Pokemon sih si Alistar namanya, tuh dia pakai topeng ini, pakai topeng putih, cewek, terus dia juga Pokemonnya ghost semua, ghost type semua. Terus selain dari eksklusif di Pokemon Sword and Pokemon Shield sama eksklusif di gym leadernya, ada perbedaan apa lagi nih kak? Perbedaan antara Pokemon Sword sama Pokemon Shield? Sebenarnya sama ya, pasti story-nya sama, yang beda cuma ya tiga itu paling. Paling dibedakan dari yang Pokemon sebelumnya. Apa tuh kak bedanya? Beda yang Pokemon sebelumnya ini kan lanjutannya dari yang Sun and Moon ya? Langsung lompat dari itu. Jadi dia nggak gabungan sama yang Pokemon Let's Go ya? Yang Eevee dan Pikachu kan? Eevee Pikachu. Itu kan di Kanto ini beda story, dia di Galar Region ya? Tempatnya di story-nya lebih ke British English. Jadi kalau dulu di Sun and Moon, biar teman-teman tahu itu kan dia Alolan Region, Alolan gitu kok nggak salah mengambil tema kayak Hawaii gitu ya kayak. Berarti kalau ini sekarang ada namanya Galar Region, itu dia lebih ke UK, England, British gitu kayak. Nih kak, selain tadi beda region, beda lokasi baru dibandingkan Pokemon sebelumnya, ada hal unik dan baru apa lagi yang kita bisa temuin di Pokemon Sword and Shield dibandingkan Pokemon yang sebelumnya? Nah, kalau di Pokemon Sword and Shield itu ada namanya sistem Dynamax. Itu mereka jadi Pokemon jadi hidup. Jadi kalau dulu yang di Sun and Moon ada Z-move. Ya, itu udah nggak ada. Diganti sama Dynamax Gigantamax ini. Jadi beda ceritanya. Oke. Ya kayak bukan si Pikachu, dia pas jadi kecil kan Pikachu gitu kan, pas jadi gede jadi fitur baru yang bikin tuh pas duel battle pasti lebih asik lagi ya kayak. Pikachu jadi lebih ini, lebih yang attack power yang nambah, serang juga ini. Terus perbedaannya juga dari ini ya, dari gambar ya, dari visual juga katanya kan lebih ke 3D kan yang ini. Terus dia punya mapnya juga regionnya itu ya. Open world. Nggak kayak dulu yang kalau dulu tuh game Pokemonnya setiap tempat tuh kayak areanya kita kayak pindah tempat teman-teman. Kalau di sini ada istilah open world, jadi semuanya tuh bisa kita jelajahin. Kita bisa cari monster juga di dalam rumput gitu. Terus juga katanya sekarang Pokemon yang wild Pokemon yang di rumput itu kelihatan ya kayak? Iya kelihatan. Kalau dulu kan enggak. Jadi untuk teman-teman yang main di game Pokemon lama tuh ada random encounter itu yang kita bisa ketemu Pokemon liar itu tuh sangat random, jadi acak, kita nggak tahu Pokemon apa. Tapi kalau ini ada kelihatan tuh Pokemon lagi jalan-jalan di rumput, Pokemon liarnya, jadi kita bisa tahu ada apa sih Pokemon yang di sana gitu. Nah itu dia teman-teman pembahasan mengenai Pokemon Sword and Shield di Nintendo Switch. Dan jika kita lihat nih kak, ada yang spesial, yaitu Nintendo Switch Lite Special Edition Pokemon Sword and Shield. Nah kita akan bahasnya di video berikutnya ya. Jadi, supaya teman-teman tidak ketinggalan, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, komen, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!